Boleh ceritain dikit nggak sih dari series itu tentang apa sih? Serius itu tentang perasaannya seseorang terhadap orang lain yang mereka tuh udah deket lama tapi gak ada kejelasannya, padahal udah sering jalan, udah ngabisin banyak waktu bersama, tapi nggak jadi-jadi gitu, nggak jadian, padahal yang satunya tuh udah suka, cuma yang satunya nggak jelas gitu. Kalau proses ini gimana? Penulisan lagu sampai rekaman itu ceritain aja, ada workshop dulu atau Oke, kalau penulisannya itu aku tulis bareng sama Denny Salakwa. Kita bikin lagunya bersama-sama karena emang sering bikin lagu bareng. Jadi kita nulis lagunya bersama-sama. Terus lagunya tuh aku ajuin ke label dan sempat ditolak beberapa kali. Karena menurut mereka belum siap di beberapa sisi, jadi banyak perbaikan lagunya. Sampai akhirnya bisa dirilis 2 tahun kemudian dari saat dia diciptakan. jadi sampai 2 tahun jadi prosesnya ya baru sampai bisa nulis. Iya. Tapi kalau pas rekamannya sendiri nggak makan waktu gitu. Rekamannya sih enggak. Puji Tuhan rekaman dan music video semua prosesnya lancar. Enggak nunggu lama-lama gitu. Kayak langsung-langsung gas-gas-gas-gas. Oke, berarti series ini jadi rilisan terakhir ya di Di tahun tahun ini. ini, benar. Semoga tahun depan rilisnya udah dalam bentuk album dengan isi single-single yang rilis di tahun ini dan tahun kemarin. Jadi 2024 ini udah ada rencana ya merilis EP atau album? Iya, ada rencananya pengen rilis album kedua. Kira-kira bulan apa? Belum tahu, Bulan apa? bulannya karena baru mau mulai pekerjaannya tuh tahun depan. Tapi inginnya sih tahun depan tuh udah rilis album kedua. Kalau planning yang malah itu di tahun 2024 apa? Apa udah ada rencana bikin tour Rencana sih selain untuk album? 2024 sih sebenarnya masih album aja, belum ada rencana yang lain karena emang pengen fokusin ngerilis album kedua tuh yang benar-benar bagus dan berkualitas. Jadi belum ada sih tour. Mungkin setelah album nanti bakal ada tour, aku juga belum tahu. Untuk konser musiknya akan di album ini akan beda jauh sih atau ada benang merahnya dengan single-single? Kayaknya sih akan tetap seperti single-single sebelumnya ya, karena emang warna aku tidak terlalu eksplorasi juga kalau merilis album. Pasti inginnya tuh mirip seperti album Present Marian yang pertama kali. Jadi mungkin secara genre akan tetap sama, nggak beda-beda banget. Cuma bedanya adalah lagu album kedua ini akan lebih banyak lagu yang aku tulis sendiri. Lebih banyak lagi sendiri. Nanti tema-temanya udah ada dan di Udah ada BM-nya dan isinya juga kan nggak akan jauh-jauh dari lagu. Isinya akan ada rilisan yang sebelumnya kan, single-singlenya. Jadi ya kalian udah bisa ngebayangin lah kayak apa di sini. ada bocoran kolek juga gitu kan? Belum ada. Nanti interview Belum. mungkin boleh terakhir harapan harapannya di tahun 2024 jalan musik. Harapan aku di 2024 sih sebenarnya aku bisa bener-bener ngerilis album kedua pada waktu yang diinginkan dan punya waktu untuk promo biar pendengar-pendengarku juga happy, punya album baru untuk didengarkan selain album Marian yang pertama. Iya sih, itu aja. Thank you. Terima kasih, Mas. Thank you. Thank you.
jaketnya. Tapi aku dulu pengalaman pas lagi pakai jaket terus tiba-tiba aku buka, aku jadi headline artikel. Jadi aku tidak ingin itu terjadi lagi ya. Karena waktu itu pas jadi headline ada beberapa brand jadi lari. Jadi saya tidak mau bikin itu lagi. Karena rezeki saya jadi kepotong. Oke. Seperti tadi yang udah dibicarakan, aku hari ini datang untuk memperkenalkan lagu yang baru. Judulnya Serious. Dia ngomongnya harus gitu, harus serious gitu. Kayak broken English dan kamu harus manja gitu ya. Nah, jadi lagu ini umurnya belum lewat dari 2 minggu, masih muda sekali. Sebenarnya kalian bisa dengerin di semua music platform yang legal dan juga bisa ditonton music videonya di YouTube aku. Tapi hari ini aku mau membawakannya dengan versi yang lain. Jadi hari ini kan seperti yang tadi sendiri bilang mau ngecek ya, aku baru habis keliling promo kan. Betul sekali. Hari ini Mbak Winta bikin aku kerja rodi. Jadi selama promo aku membawakannya dengan versi akustik dan ternyata enak banget. Jadi hari ini aku mau bawain dia versi jamming. Tadi aku baru nanya, bisa enggak ya kita bawainnya tuh kayak jamming gitu daripada kita bawa versi aslinya, katanya bisa. Jadi aku akan menyanyikannya dengan tempo yang lebih pelan biar bisa lebih dinikmati dan artikulasinya lebih terdengar. Terus aku mau ngajarin teman-teman, nanti ini ada part pre-chorusnya. Paling di sini ada anak-anak lovers, nanti bisa dibantu ya penonton yang lainnya ya. Okay. Kita coba latihan pre-chorusnya dikit, nanti sama-sama ngomong liriknya. Ada dia liriknya bilang masih nggak jelas. Aku ajarin dulu ya, sama-sama ya. Okay. Tapi kayaknya minum air dulu. Waktu ku lama.
masih enggak keras. Belum keras. Masih enggak keras. One, two, three.